Ceplok. Yoi guys, balik lagi channel gue, Chris Lugita, channel GSL guys. Sekarang gue akan react lagi, balik lagi ke 17. Ini 17 I Wish Performance. Ini Power of Love Concert guys ya. Ini gue tonton, kayaknya asumsi gue 2014 guys ya. Oke guys, kita langsung react aja guys. Tanpa ragu-ragu dan lama-lama. Ini gue naikin dikit nih soundnya guys. Oke guys, kita langsung react aja guys. Ceplok. Oh, pop, oke, okay. Ballad ya. Gue masih, sorry guys ya, gue masih mencoba menghafal nama-nama membernya guys ya. Karena lumayan banyak guys. Da-da-da-da. Oke. Oke, ini kalau secara sinkron sama mikrofon soundnya seharusnya bener nih guys ya. Mereka nggak lip-sync. Oke. Okay. Eh, chordnya asik. Oke. Okay. Dia ballad guys ya, tapi balladnya ballad yang bukan mainnya-mainnya yang ini guys ya. Balladnya nggak groove gitu. Chordnya ke situ, ke half dem, oke. Okay. Oke. Okay. Pow. Oke. Okay. Heart attack. Serius gue nggak nyangka tiba-tiba di beatnya di ini cepetin guys. Itu soundnya enak banget sih, pow sama gitar pakai wah gitu ya, wow wow. Itu asik banget guys, filter wah gitu. Ini beat paling aman guys ya, duk cekedak cekeduk. Eh bassnya manis. Gue baru kenal nih Wuzi dong guys sama Vernon Rese. Gue harus lebih menghafal lagi guys. Ini suara gila juga sih emang dia. Ini jelas nih playback semua guys ya, termasuk si backing vokal di belakang tuh layer yang kiri makanan yang lebar banget itu. Oke. Musiknya kenapa jadul guys ya? Pepepepep kayak zaman Earth, Wind and Fire yang model-model kayak gitu guys. George Benson. Gue nggak tahu deh ini Wuzi lagi nggak dikerjain nih guys. Kalau nggak lebar banget dia punya referensi guys. Tuh musiknya guys, perhatiin guys, vibe-nya masih kayak begitu guys. Zaman-zaman R&B baru lahir tau nggak? Gila deh, seksonya pakai yang mute ya. Eh trompet deh. Tuh vibe-nya, deng ta. Kayak lagu-lagu Motown zaman dulu siapa sih? Da 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 da. Siapa sih? Gue lupa. Vibe-nya. Iya, dengan iringan-iringan lips gitar gitu ya. Feel gitar. Chordnya juga ke situ masalahnya ya. Progression-nya sama, guys. Ya, kepotong. Oke. Okay. Mege asik gitu. Pecahannya. Oh, dynamic-nya juga bagus nih nyanyi. Apa ibarat itu mezzo piano apa mezzo forte apa secara dynamic guys. Jadi enggak semua harus diajar keras guys ya, tapi benar-benar itu ibaratnya apa ngelandai guys. Dynamic lah guys. Mereka ngerti juga gitu. Oke, ini dia. Vernon. Rapper loh dia. Itu chord enak banget guys. Tetetem. Enak tuh kalau ngisi-ngisi bass pakai kromatik itu guys buat jembatan bridging ke chord selanjutnya. Gue suka tetetet. Asik aja. Oh, plalalap. Mai. Itu masalahnya guys. Itu ada piece-piece. Gue denger ada flute, ada clarinet. Itu jadul banget guys. Ala-ala David Foster aransemen zaman dulu guys. Ada flute ya kan guys? Pup, 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 pup. Ah itu dia. Oh, tada tada. Oktav ya. Tada 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 tada. Oh, skipping note gitu guys ya. Ma. Asik sih vibe jadul gini guys. Jadi 17 tuh udah klarifikasi guys ya. Gue udah denger lagu rock mereka, EDM mereka, pop mereka, jadul mereka, vintage. Sound scene-nya masih kayak begini lagi guys.
Iya lo, arpeggio. Lalalalalala. Ditambahin rap. Oke, itu yang baru. Zaman dulu rap belum banyak bermunculan waktu itu guys. Ini jadi genre belang bentong guys. Ya, Cortex itu ya. Itu lucu deh, kayak George Benson tuh gak? Erkluh, model-model gitu guys. Zaman-zaman dulu ya. 90s lah ya. 80s, 90s. Dah, abisnya gak sopan. Langsung loh, langsung pak 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 perpindahannya guys, cepet-cepet banget guys. Tapi gila ya, Seventeen tuh ya, rumusnya tuh referensi mereka luas banget guys ya. 90, 70, 60 bahkan. Terus yang modern pun mereka juga compete guys. Jadi cara musik, mereka tuh dapat referensi guys, tapi diulang lagi untuk menjadi mereka banget gitu. Jadi nggak pure mereka nyontek dari zaman dulu guys. Karena musik emang kan evolusi emang kayak gitu doang guys ya. Setelah udah sampai tertentu, mereka balik lagi ke tempat awal lagi guys. Cuma dimodernisasi. Tapi ini sedap sih guys. Oke guys, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan comment this video. Jangan lupa untuk terus break. Sign out. Bye bye.